Lelaki dari ujung kota. Niat dicetuskan, hasrat dibangunkan, langkah disatukan, jiwa disentuh Tuhan. Datanglah seorang lelaki hujung kota, bergegas untuk menyampaikan berita yang benar. Yang hakiki telah tertulis, namun yang benar lama dikilis. Jadi ukuran siapa yang mampu menolak hidayah, bagai terbuka pintu utama. Penampak nembelakan kecapi seru, hanya rela pencipta yang dibuat. Langkah disatukan, jiwa disentuh Tuhan. Datanglah seorang lelaki ujung kota, bergegas untuk menyampaikan berita yang benar. Tulislah sebuah kisah yang luar biasa, mengait hati lelaki dari ujung kota. Tak nak lupa. Ajak lupa.